membongkar mitos-mitos uji manual ya. Terus sekarang uji pakai telur. Uji pakai telur itu tidak asli, itu tidak, itu hanya hoax ya. Para pemain madu SOS sering seperti itu. Ini madu asli, teksturnya encer seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Aftar Madu Tanpa Saman yang mencoba mereview dan mengedukasi tentang madu yang dicampur dengan uji keris asli madu dengan telur ya. Itu adalah hoax ya, hoax atau mitos ya. Ini kita coba bahan-bahannya, ini gelas, ini telur dan ini sirup ya. Sirup yang teksturnya kental juga seperti dengan madu ya. Dan ini madu yang tim kami panen ya, madu hutan ya. Madu hutan asli yang tim Aftar Madu Pemburu Hutan yang panennya ya. Nih, ini madu masih dalam sarangnya ini ya. Nih madu masih dalam sarangnya nih. Yuk, mari kita langsung kita coba. Kita review ya, kita edukasi ya. Nah, ini madu yang masih dalam sarang ini. Coba kita masuk. Nah, teksturnya seperti ini. Encer teksturnya. Ini madu asli murni ya, yang dipanen sendiri oleh tim kami, tim Aftar Pemburu Madu ya. Ini madu hutan asli Pasaman. Kita masukkan ke gelas. Nah, ini madu asli ya. Kita masukkan ke gelas. Kita membongkar mitos-mitos uji manual ya. Sekarang uji pakai telur. Uji pakai telur itu tidak asli, itu tidak, itu hanya hoax ya. Para pemain madu SOS sering seperti itu. Ini madu asli, teksturnya encer seperti ini. Ya, mari kita coba kecuali dengan telur. Ini telurnya. Dan dia mengumpal-umpal atau memasak kata orang itu. Ini madu kita madu asli ya, madu asli, madu murni ini, tidak dicampur setetes pun. Ini adalah teori konspirasi ini, teori yang salah ya. Madu hutan murni itu yang dicari itu khasiatnya dengan uji seperti ini. Tidak juga berkumpal ya. Pada masyarakat ya, masyarakat awam jangan mengetes madu seperti ini. Ini hanya tes uji mitos, ini mitos ya. Uji madu itu berilah kepada orang yang mana, atau uji labor juga boleh, dan panen sendiri. Jadi, harus tahu sanad asal usul madu ya, ini seperti ini. Nah, ini mari kita coba lagi ke sirup ya. Sirup teksturnya bentar kayak madu juga, ini sirup ya. Kita coba dengar telur juga. Sekali lagi ya, ini adalah tes madu yang salah ya. Ini tes madu yang tidak benar ini. Yang dicari di madu itu adalah khasiatnya ya, manfaatnya. Dengan seperti ini. Nah, ini sama juga tidak ada juga. Ini mungkin ada berkumpul-kumpul sedikit. Seperti masa ya juga ya. Ini ada berkumpul-kumpul sedikit ini. Cuma ini
tidak efisien untuk ngetes madu ya, madu asli. Ngetes madu asli itu carilah kepada orang yang amanah atau ikut proses panen. Sanad asal usulnya adalah jelas ya, siapa pemanennya jelas ya. Kita dari tim Aktar Madu adalah madu hutan asli murni ya, yang jelas sanad asal usulnya ya, yang dipanen sendiri oleh tim kami, tim Aktar Pemburu Madu Hutan ya. Memang ada bergumpal-gumpal sedikit, cuma ini tidak membuktikan keaslian madu. Nah, bukan seperti ini ya. Nah, ini juga ada bergumpal-gumpal dia. Jadi bahan yang teksturnya kental dan manis, mengandung glukosa, dia akan sama-sama bergumpal-gumpal juga. Ini cuma sedikit gumpalnya ya. Dan satu lagi tes yang menggunakan tisu ya. Ini tisu. Yuk kita coba ikan madu aslinya ya. Nih madu yang masih dalam sarang ini ya. Nih coba kita titikkan tisu ke sana ya. Nih, ini masih dalam sarang ini. Nah ini, tembus atau tidak? Kata orang kan, mitosnya tisu tembus ya. Nah ini madu asli ini yang masih dalam sarang ini. Nah ini, tembus ya. Karena madu hutan asli itu encer. Kalau dia teksturnya kental, kalau madu hutan tidak ada yang kental ya. Kalau yang murni tidak ada yang kental, seperti ini murni. Kadar airnya biasanya tuh di atas 20%. Nah ini. Jadi itu tes-tes manual seperti itu semuanya mitos ya. Mitos ya, Tetia. Ya. Carilah madu yang jelas sanad asal usulnya, yang resmi, yang ada izinnya, yang dia anggota lembah madu atau tidak. Baik, madu itu yang dicari khasiatnya, manfaatnya untuk tubuh ya. Konsumsilah madu setiap hari, pagi dan sore untuk menjaga kondisi tubuh kita ya. Ini kita dari Aktar Madu Pasaman ya. Madu kita rekomendasi ya. Testimoninya jelas, pemanennya jelas, juga dari tim Aktar Pemburu Madu Hutan ya. Uji labor kita sudah ada, kita juga anggota resmi Lembah Madu Indonesia ya. Nih, kita dari Aktar Pemburu Madu Hutan. Kita dari Lembah Madu Indonesia. Nah. Ini teori konspirasi kita nih. Yang ditempuh dengan telur ya. Ada yang bilang kalau tidak masak telur berarti palsu. Ada yang bilang seperti itu. Ini tidak begitu masak nih. Nah. Madu asli dari Salang ini ya. Madu asli murni. Ini. Ada kadang-kadang ada yang masak, kadang-kadang ada juga yang enggak. Ini seperti ini. Kumpulannya masih kecil. Ini yang dari yang dicampur dengan sirup ya. Ini sirup. Sirup marjan ini. Memang ada juga kumpul-kumpul sedikit. Berarti itu tes uji manual itu mitos ya. Begitupun dengan semut, dengan uji kulkas, dengan uji-uji manual yang lain, itu mitos. Oke, itulah sementara edukasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.